Bagaimanakah anda menilai sesebuah peranti mercu ataupun sebuah peranti kelas pertengahan? Adakah dari segi harga ataupun penawaran spesifikasi? Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans. Kali ini saya akan ulaskan peranti OnePlus Nord, iaitu peranti OnePlus terbaru yang baru sahaja dilancarkan dan juga dijual di Malaysia baru-baru ini. OnePlus Nord ni adalah peranti kelas pertengahan kedua daripada OnePlus selepas OnePlus X, yang mana OnePlus X boleh dikatakan adalah peranti yang gagal. Dan jika anda sedar dengan pasaran telefon pintar sekarang, pengeluar peranti bukan sahaja berlumba-lumba hadir dengan pembunuh peranti mercu, tetapi juga cuba hadir dengan peranti kelas pertengahan terbaik. Dan OnePlus cuba memasuki arena kelas pertengahan ini dengan memperkenalkan OnePlus Nord. OnePlus Nord menurut OnePlus adalah sebuah peranti kelas pertengahan premium yang mana akan cuba memberikan pengalaman seakan peranti mercu. Dan selepas menggunakan peranti ini lebih 2 minggu, saya dapat katakan, ya, benar, dakwaan OnePlus itu memang benar. Apabila saya menggunakan peranti ini, Oxygen OS dalam peranti ini memang terasa seperti sebuah sistem operasi untuk peranti mercu. Semua ciri dan fungsinya sama sahaja dengan peranti seperti OnePlus 8 Pro misal kata. Dari segi tatalan dalam pelancarnya, ada OnePlus Shelf, ada Google Discover, dan menariknya juga panggilan telefon dan juga SMS menggunakan aplikasi daripada Google sendiri. Saya tidak langsung menambahkan lagi nilai peranti OnePlus Nord ni seakan sebuah peranti yang menjalankan sistem operasi Android asli. Melalui Oxygen OS pada peranti ini, ia akan memberikan satu pengalaman penggunaan yang memang ringkas, mudah dan akan memudahkan segala kerja-kerja harian anda. Dari segi tatalan, animasi, membuka dan menutup aplikasi, ia juga sangat menarik. Oxygen OS juga mempunyai satu ciri pengurusan memori yang sangat baik seperti RAM boost dan juga pelancar permuat tersendiri yang mana mengumpulkan semua permuat anda dan mempunyai mod fanatik untuk mengoptimasikan prestasi peranti ini ketika bermain permuat. Okey, permuat. Bercakap mengenai permuat, pada peranti OnePlus ada satu aplikasi yang dinamakan sebagai Game Space, yang mana ia adalah hub mengumpul segala aplikasi permainan video ataupun permuat, yang mana ia bukan sekadar aplikasi saja tetapi juga mempunyai sistem yang boleh mengoptimasikan prestasi seperti mengurangkan penggunaan memori, mengawal notifikasi dan akan menaikkan lagi prestasi peranti ini. Secara tidak langsung, apabila anda bermain permuat, anda akan mempunyai satu pengalaman imersif, lancar, pantas dan tidak rasa seperti sebuah peranti kelas pertengahan. Rekaan OnePlus Nord ini menggunakan elemen rekaan seakan OnePlus 8 jika lihat bentuknya. Tetapi modul kameranya diletakkan di bahagian sisi. Dan sekali lagi, OnePlus mengembalikan rekaan skrin berlubang pada peranti ini. Cuma kali ini adalah dua lubang berbanding dengan OnePlus 8 yang hanya ada satu lubang saja untuk kamera sefoto. Modul kamera di belakang tidak begitu tebal dan adalah jenis quad kamera daripada 48 megapiksel, dan juga terdapat lensa-lensa sudut terlalu lebar seperti 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Saya sudah pun bercerita mengenai prestasi Oxygen OS dan rekaan. Bagaimana pula dengan skrin peranti ini? Salah satu perkara menarik pada OnePlus Nord ini adalah skrinnya, kerana menggunakan panel Full LED AMOLED saiz 6.44 inci, HDR10+ dan juga kadar segar semula 90Hz. Tidak banyak peranti kelas pertengahan yang mempunyai skrin kadar segar semula yang tinggi dan juga menyokong HDR10+. Apatah lagi skrin AMOLED. Baiklah, apabila saya menggunakan peranti ini, skrinnya memang jelas kelihatan cantik, menarik dan digunakan. Ada beberapa laporan menyatakan apabila tetapan kecerahan yang paling rendah akan ada green tint ataupun satu lapisan berwarna hijau, tapi pada unit saya tiada langsung masalah itu. Tapi apabila saya menonton video di Netflix, YouTube dan menggunakannya sebagai peranti harian saya untuk media dan sebagainya, skrinnya memang memuaskan. Disebabkan kelajuan 90Hz ni amat menyeronokkan pada peranti ini, saya kerap main scroll pada pelancar ini untuk rasakan pengalaman yang memuaskan itu. Dan warna skrin ini juga memang cantik. Dengan sokongan HDR10+ ini amat membantu menghidupkan warnanya dan melihatkan butiran yang lebih jitu dan juga kecerahan yang boleh dikatakan diterima. Seterusnya adalah bahagian paling orang ingin nanti-nantikan, iaitu kamera. Ini adalah salah satu peranti yang mempunyai kamera yang sangat menarik dan cantik. Salah satu mod yang saya gemar adalah portrait modnya yang mempunyai kesan kabur yang memuaskan. Selama ini saya juga adalah seorang pengguna Google Pixel yang mana salah satu peranti yang mempunyai mod portrait yang cantik. Saya agak terkejut apabila peranti ini mempunyai kemampuan mod portrait yang boleh diterima. Dari segi kesan kabur, latar belakang yang telah dikaburkan itu masih memelihara butiran seperti dari segi lampu, langit dan sebagainya.
Dan apabila anda lihat di sisi objek ataupun subjek, keliling tu mempunyai kesan karbon yang boleh dikatakan agak tepat dan kemas. Bukan itu sahaja, mengambil gambar biasa juga mempunyai sokongan HDR yang akan memberikan satu hasil image dengan resolusi yang tinggi, warna yang cantik, butiran yang tajam dan juga terang. Seterusnya adalah kamera soft photo yang mana mempunyai dual lensa, tetapi image sudut terlebar pada peranti ini mempunyai kesan serongan yang tidak begitu kemas dan juga masih banyak hingar. Warnanya boleh diterima dan masih kelihatan cantik sahaja. Lagi-lagi dengan zaman yang masih PKP ini, jika anda mengambil gambar beramai pada jarak 1 meter, 1 meter, anda angkat saja tangan dan mengambil gambar soft photo, keseluruh rakan anda ataupun keluarga masih boleh muat dalam bingkai gambar peranti ini. Baiklah, untuk video, OnePlus Nord boleh menyokong 4K 30 frame per second dan untuk 60 frame per second hanya menyokong sehingga full HD sahaja. 4K 30fps ini juga menyokong mode cinematic iaitu 4K Cine 30fps yang mana dari segi kestabilan memang dipelihara dengan baik, yang mana terkenal daripada OnePlus sejak OnePlus 3 lagi, kestabilannya memang sangat stabil dan cantik. Warna juga ada sedikit masalah. Ini kerana warna rakaman video pada peranti OnePlus ni tidak begitu konsisten seperti mod gambar sahaja. Mod video nampaknya OnePlus masih perlu belajar lagi dengan peranti-peranti mercu lain seperti Samsung misal kata. Dan paling kurang saya gemar pada peranti OnePlus Nord bila-bila merakam video, hasil rakaman suara tidak begitu enak didengar dan jelas sekali seakan tiada langsung pengurangan hingar di latar belakang. Baiklah, bateri pula bagaimana? OnePlus Nord menggunakan bateri 4115 mAh dengan sokongan pesan pantas 30W. Untuk penggunaan yang ringan dan biasa-biasa saja, tiada masalah untuk mendapat bateri sehingga 7 jam SOT. Dengan penggunaan ekstrim seperti yang saya gunakan, iaitu semua mod rangkaian saya hidupkan, Bluetooth, NFC, data, Wi-Fi untuk penggunaan seperti nearby share, tambatan daripada aksesori audio semua, saya boleh dapat sekitar 6 jam SOT yang mana bagi saya adalah menakjubkan untuk peranti seperti ini. Pengisian pantas 30W ataupun warp charge 30T pada peranti ini juga adalah pantas. Apabila saya charge, saya tidak sedar pun sekejap saja sudah penuh, yang mana 0 hingga 100 adalah sekitar 1 jam 10 minit sahaja. Baiklah, untuk audio, walaupun hanya satu pembesar suara saja, ia tidak teruk, tidak bingit dan tidak terlampau kuat, malah sedap-sedap sahaja dan seronok untuk didengarkan. Ini juga adalah sebuah peranti kelas pertengahan premium yang tidak ada port bicu audio. Sedangkan kebanyakan peranti kelas pertengahan masih mengekalkan port bicu audio. Ini jelas sekali OnePlus cuba memaksa ataupun ingin pengguna beralih kepada TWS mereka seperti OnePlus Buds ataupun aksesori audio nirwaya lain seperti Bullets Wireless Z yang harganya mampu milik. Untuk telefoni, mengejutkan peranti ini mempunyai panggilan telefon yang sangat baik dan memuaskan. Setiap kali saya buat panggilan telefon, penerima akan katakan suara saya memang jelas, tidak dengung dan baik-baik sahaja. Seperti biasa, peranti OnePlus mempunyai GPS yang cepat untuk dikunci dan jitu apabila menggunakan navigasi daripada lokasi A pergi ke lokasi B, dan GPS pada peranti ini tidak akan mengecewakan. Untuk siapakah peranti OnePlus Nord ini? Adakah ia berbaloi untuk dimiliki ataupun anda boleh beli sahaja peranti lain? OnePlus Nord ditawarkan di Malaysia pada dua versi iaitu 8GB RAM pada harga RM1,799 dan juga 12GB RAM pada harga RM2,399. Jika anda pandang pada versi 8GB RAM ini, jelas sekali ia adalah berbaloi untuk dimiliki dan lagi-lagi dengan pilihan Snapdragon 765G yang terhad di Malaysia, kemas kini 3 tahun, sokongan 5G, ia memang berbaloi. Tapi jika anda pandang pada variasi 12GB RAM yang harganya mencapai melebihi RM2,300, pendapat peribadi saya, ia tidak berbaloi dimiliki. Lebih baik anda beli peranti mercu yang jauh lebih murah seperti Poco F2 Pro yang boleh dapat pada harga RM1,800 juga. Manakala jika anda bandingkan dengan Sony Xperia 10 Mark II, harganya juga adalah RM1,799. Ya, mungkin ia kamera cantik, skrin juga hebat, tapi janaan Snapdragon 665, baik beli not. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.